Okay guys, assalamualaikum semua. Apa khabar korang? Harap korang berada dalam keadaan sehat sejahtera semuanya. Alhamdulillah, saya tersudah. Saya panaskan enjin motor-motor saya. Kecuali CYZ sebab CYZ bising gila. Hari Ahad guys, nanti orang bising kan. Okay guys, di video kali ini kita sambung lagi siri Fifi Yamaha Legenda 115 F5 saya ni. Okay, pada video yang lepas korang pun dah tengok, saya telah tukar stripe ataupun stiker daripada hijau fluorescent standard pekat keluar kedai pada Petronas SRT Racing Team dengan stripe MotoGP Petronas. Dan alhamdulillah dah settle. Secara peribadi saya rasa dia punya stripe memang cantik, dah berubah total. Jadi di video kali ini kita sambung lagi guys untuk siri CVP ni, iaitu seperti korang tengok dalam tajuk, hari ini saya nak tukar dia punya full pack. Jom kita tengok. Okey, seperti korang tengok kat sini, saya dah tukar swing arm panjang sikit 2 inci. Lepas tu lagi satu yang saya tak tunjuk kat korang, saya dah potong kat dalam. Saya punya cover bawah dah potong lah. Ha, nampak saya ada kesan potong. Jadi kat dalam ni dia nampak lebih kosong. Jadi dia nampak lagi cantik lah. Dia nampak lebih kosong . Okey, di video kali ini kita nak tukar yang ni. Kita nak tukar yang ni. Yang ni standard, kita nak tukar kepada yang lebih kecil biar nampak lebih kosong lah. Lagi cantik, lagi handsome orang kata kan. Kalau korang tengok dari sini, dia nampak lebih jelas lah. Saya dah potong ni, nampak ni. Ada kesan potong. Cuma nampak rangka dalam dia. So seperti saya mention tadi, di video kali ini kita nak tukar dia punya ni. Pack belakang ni, kita nak tukar yang kecil sikit biar nampak lebih luas. Lepas tu saya nak cuba untuk tambah sikit rantai. Saya nak tambah, korang tengok banyak lagi space ni kan? Saya nak tarik ke belakang lagi sikit lah, biar dia nampak lebih cun lah, lebih nampak dia punya swing arm dia panjang 2 inci. Tapi of course, semakin korang tarik ke belakang, semakin berat lah motor tu, standard lah. Tanpa membuang masa, jom kita tengok barang yang saya akan tukar untuk video kali ni. Let's go. Okay guys, barang yang pertama adalah ini ya. Ni SRL 115 F5. Ni saya dapatkan di Shopee ya. Pack belakang dia, dia satu set dengan korang punya penghijak lah. Buka. So yang ni sebelah kiri, yang ni sebelah kanan. Okay, saya nak spray kali hitam. Masa saya beli ni, saya tak cari yang lain. Saya tengok yang ni ada, satu beli je. Bila saya dah beli, saya search ada yang kali hitam. Sebenarnya saya nak ambil yang kali hitam biar dia nampak lebih garang, orang katakan. Sebab konsep si Fifi ni semuanya hitam je tu. Tapi saya dah terbeli colour silver ni, tak apalah, kita cuba pakai dulu. Kalau ni benda ni tertutup dengan cover hitam tu, nanti tak payah spray lah. Kalau terbuka sikit ke apa ke, nampak banyak sikit, kita akan cuba spray bagi dia kali hitam. Barang yang kedua ni ada bracket exhaust ni. Ini bracket exhaust saya yang lama, si YZ. Tapi saya tak pasti boleh guna ke tak untuk si Fifi ni. Kita cubalah try masuk tengok. Ni king tag, tapi saya dah potong-potong kat sini. Kita cuba. So tak buang masa, jom kita pasang. Let's go. So guys, nampak gayanya kena buka juga sikit yang ni, cover ni. Skru kat sini tak boleh capai. Kena buka juga lain. Aduh, yang akan boleh buka ni senang. Okay guys, kita dah boleh access ni dua nut dia ni pakai Allen key ya. Tapi sebelum kita buka tu, kita akan buka yang ini terlebih dahulu. Kita akan buka yang ni. Okay guys, kita dah cuba pasang kat sini. So, bentuk dia macam ni. So memang tak boleh buat apa, saya dah adjust pun. Kalau kita lipat pun dia akan kena jugalah cover set sikit. Kena letak stiker kat sini lah. Letak stiker ataupun letak getah ke apa, biar dia tak ni lah, calar. So kita akan cuba tutup cover hitam ni, boleh ke tak boleh. Okay, nice. So kalau korang tengok, cover silver tu tertutup, jadi saya tak payah spray lah. Macam tu. Okay guys. Balik guys. Okay, kita cuba ke rantai pula. Tambah dalam semata lagi. Okay.
Okay guys, siap juga untuk video kali ni guys. Seperti korang tengok, macam mana Boss Dan? Ada cun tak cun? So kalau korang tengok sekarang di bahagian bawah ni, dia nampak lebih luas. Nampak lebih kosong, dia macam ala-ala Y suku sana lah. So okay, kalau korang tengok kat sini, ni rantai saya dah tambah. So saya dah tarik ke belakang maksimum dia ni. Dah tak boleh lagi lah. Kalau saya tambah lagi satu, memang akan kendur lah rantai ni maksimum. Jadi dia lebih jarak, nampak lebih 2 inci. Pedal pun saya dah tukar. Kalau korang tengok sini, cuma yang tak best dia tak boleh nak lipat habis. Dia tak boleh nak lipat habis, kiri kanan sama. Dilipat dia sampai situ je, terkena pada cover set. Bila potong rambut? Ha? Motor lah, cepat naik. Naik cepat. Cepat naik. Ui, dah gemuk lah, jet lah. Okay, start. Kunci pusing. On. Okay. Tu starter sebelah sana. Ha, situ lah, tekan. Dah, lepas. Lepas. Ha, dah. Jangan tadi kau buat, pelan-pelan. Okay, pelan-pelan. Nak pelan-pelan. Bising lah, buat-buat. Pelan-pelan je lah. Handsome tak motor ayu yung? Handsome kan? Pelan-pelan je aku cik bising. Turun orang marah ni. Kuat bunyi, kuat. Boom, boom. Nice. Nice. Yeah. Dah bagi mati. Kunci pusing. Ha. Okay dah. Dah turun. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Okay guys, nice. So dia punya lipatan dia tak berapa cuna kan. So kalau seperti saya mention tadi, dia punya apa nama, tapak dia ni memang tak nampak. Dia dah tutup dengan cover ni. Jadi saya tak payah nak spray kali hitam. Panjang. Kepada korang yang baru saja menonton video ini, korang boleh check link dekat bawah untuk siri playlist modifikasi CVV ni daripada awal standard pekak sampailah sekarang ni, okay? Yang baru tonton video ni lah. Okay, kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye. See ya.